Sebanyak 130 orang jemaah haji asal Kabupaten Karimun kembali dengan kondisi sehat dan selamat dari Tanah Suci. Jemaah haji Karimun tergabung dalam kloter kedua melalui embarkasi Batu. Seluruh jemaah haji asal Karimun sebelumnya terlebih dahulu sampai di Batam pada Minggu malam sebelum berangkat ke Karimun pada Senin. Kedatangan 130 jemaah haji tersebut disambut dengan rasa kegembiraan dan haru oleh keluarga. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, seluruh jemaah haji tersebut disambut oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, Sekda Muhammad Firmansyah, serta Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang kebetulan sedang melakukan kunjungan kerja ke Karimun. Memuliakan pulangan jemaah haji kita yang berjumlah 130, semua dalam keadaan selamat. Kita terima di Masjid Batu Karim dan juga hadir Pak Gubernur. Dan sekarang mereka sudah berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah mereka sehat, mereka semua dapat melaksanakan rukun fardu dan sunnah hajinya dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah tentunya kita harapkan. Seluruh jemaah haji ini diketahui dalam kondisi sehat dan tidak ada kendala selama menjalani ibadah haji, sehingga dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan tenang. Dari Karimun, Edo Alba melaporkan.